Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MT76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari yang cerah ini ya, alhamdulillah di Bogor cuacanya sangat cerah sekali. Dan di depan saya ini ada dua unit ALS ya, yang satunya model Jetbus 1 single glass dan yang sebelah kiri itu model Jetbus HDD 2 plus ya, untuk basic awalnya, dan sudah kita upgrade menjadi Jetbus HDD 3 plus Voyager ya. Dan kita fokus dulu ke X Surya Putra ya. Unit X Surya Putra ini saya sendiri belum dapat info ya dari pihak customer ya, unit ini mau di upgrade atau masih memakai model Jetbus 1. Kita sendiri belum dapat info ya, cuma intinya untuk headlamp depan ini yang model Jetbus 1 sudah dicopot ya sama Om Parman bagian elektrikal ya. Dan untuk emblem Mercedes-Benz-nya ini logonya udah dicopot semua. Dan untuk unit yang Jetbus HDD 3 plus Voyager ini, kowel depannya sudah mulai di on progress pendempulan ya sama Om Iman Sulaiman ya ini. Dan alhamdulillah sudah beres ya. Kalau untuk yang body yang sebelah kanan ini sudah mulai didempul dan sudah mulai digosok ya sama Om Kodel. Ini Om Kodel lagi gosok dempul ya yang body sebelah kanan, modelnya Jetbus HDD 3 plus Voyager. Om, sudah beres ya gosoknya ya? Kalau yang body sebelah kiri udah beres ya? Sudah. Tinggal epoxy filler ya? Kalau yang ini? Udah beres, tinggal ini. Ya. Udah ngopi Om Kodel? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ngopi ya. Lanjut dulu Om Kodel. Ya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Om Kodel ya. Minta sambung doanya juga Om Kodel ya. Ini untuk body yang kanan ya, untuk model yang Jetbus HDD 3 plus Voyager. Dan untuk yang ini body yang sebelah kiri X Surya Putra ya, yang sudah menjadi
PT Antalintas Sumatera. Dan unit ini saya sendiri belum dapat info dari pihak customer unit ini mau di upgrade atau masih memakai body model Jetbus 1. Ini masih fresh ya untuk tampilan body yang kiri ya, untuk X Surya Putra ini. Dan on progress pengecatan backlighting dan plafon atasnya sudah mulai di on progress ya sama tim body repair MP76. Ini sudah mulai dicopot semua ya, tinggal fog lamp bumper depannya ini belum. Ini unit MBOH 1526 ya, tapi sudah air suspension ya. Ini ada Om Iman Sulaiman. Ini takut ada yang kangen sama Om Iman Sulaiman nih, subscriber pendukung Bustanil Ramli MP76 yang selalu ngingetin Om Iman untuk ngopi. Pak, dengerin enggak, Pak? Assalamualaikum Om Iman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Om Iman? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sehat itu yang terutama tuh sehat. Iya. Kalau kita udah sehat, berarti kita itu bisa beraktivitas. Salam kemarin dari Om Alfiandi, Om Yusuf, Om Ari juga ya, yang selalu hadir di biar ngopi. Di vlognya Body Repair MP76, Leban Budiman, Om Aska juga. Mungkin teman-teman yang belum bisa saya sebutkan, untuk subscriber pendukung Bustanil Ramli MP76, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk beraktivitas. Om Iman, untuk body yang sebelah kiri udah beres. Tinggal epoxy filler. Epoxy filler ya. Kalau yang kanan juga udah. Tinggal di epoxy filler juga. Cepet juga Om Iman ya. Kebanyakan ngopi kali. Oh, berarti bener kata Bang Indra Lubis ya, owner ujung satu, gas gitu kan? Iya. Ya, coba digas gitu. Gas. Oh, mantap. Inilah Om Iman Sulaiman yang selalu ceria ya, dan sudah punya fan ya. Fannya Om Iman ini Om Yusuf, Om Alfian di Om Leban Budiman, selalu ngingetin Om Iman untuk ngopi ya, termasuk Om Aska juga. Salam hormat juga untuk Om Ari ya, yang selalu hadir di vlog Body Repair MP76. Om Ari selalu menyempatkan waktunya ya untuk komen di kolom komentar. Ini tampilannya yang body sebelah kiri, alhamdulillah sudah beres ya. Sudah digosok halus. Ini body yang kiri ya. Ini tinggal di epoxy filler ini. Udah bagus ya. Dan kemarin ini nggak terlalu parah ya untuk body yang kiri. Kalau yang korosi ya, atau plat-plat yang korosi, cuma kalau body yang sebelah kanan emang agak parah ya untuk bodinya. Makanya ini sudah mulai di on progress pendempulan dan sudah digosok ya, dan tinggal di epoxy filler ya. Ini halus ya ini. Dan ini body yang kiri ya. Dan alhamdulillah ya, untuk cowl belakangnya juga alhamdulillah sudah di all progress pemasangan cowl Jetbus 3 Voyager ya sama Mang Aep.
Ini sudah mulai kelihatan bodinya memakai kowel Jetbus 3 ya. Beres ya. Om Aep. Assalamualaikum Mang Aep. Udah ngopi apa belum Mang Aep? Udah berapa gelas? 6. Aduh, 6. Aduh. 6 gelas teman-teman. Om Aep ngopinya kembung atuh perutnya. Ini ada Om Parman. Gimana Om Parman kabarnya Om Parman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga juga? Keluarga sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kemarin 111 rilis dengan sempurna. Gimana untuk hasil yang New Celsius itu? Keren nggak? Alhamdulillah, cakep banget. Cakep banget. Itu yang telolet udah dipasang kok belum? Permintaan kru? Belum. Belum? Belum. Ya, udah biarin. Belum ada yang menghubungi. Belum ada yang menghubungi. Ya udah biarin. Lanjut Om Parman. Ini Om Aep lagi bongkar kaca yang samping ya. Ini kaca model Jetbus 1. Sama ya kaca belakang juga Jetbus 1. Pastinya akan kita bongkar. Ngopi Om Parman. Oke. Ini ya sudah mulai dicopot ya untuk stop lamp belakangnya. Ini stop lamp Jetbus 1 dan sudah mulai dicopot sama Om Parman. Ini tampilan bodinya masih fresh ya, dan pastinya tidak salah pilih ya owner beli unit X Surya Putra ini, karena tampilannya masih original banget dari produk karoseri Adi Putro ya, model Jetbus 1. Dan apakah unit ini mau di upgrade atau masih memakai model Jetbus 1? Pantau terus channel Bustanil Ramli MP76 ya, yang selalu update on progress terkini di MP76. Dan kita lihat untuk bagasinya ya. Ini bagasinya sudah space frame ya. Sudah bagasi tembus ya ini. Sudah space frame. Cuma modelnya ini model dari Jetbus 1 non HD ya. Dia agak pendek ya untuk bagasi. Tapi sudah bagasi tembus. Pastinya teman-teman bisa ya untuk menilai bahwasannya unit ini MBOH 1526 atau 1626. Ini sudah space frame atau bagasi tembus. Dan untuk wheel dopnya ini nggak ada ya dari X Surya Putra. Yang depan sama yang belakang juga ini udah dicopot semua ya, untuk lampu set lampnya. Dan pastinya kalau untuk handle bagasi pastinya akan kita ganti ya, memakai handle bagasi Jetbus 2 ya. Ini tampilan LS yang berada di body repair MP76 model double glass dan single glass. Gantengan mana ya, model single glass atau double glass? Oret-oret di kolom komentar Bustanil Ramli MP76. Ini double glassnya, yang ini single glass. Kalau yang ini akan menjadi model Jetbus HDD 3 Plus Voyager, yang basicnya ini Jetbus HDD 2 Plus. Kalau yang X Surya Putra ini Jetbus 1. Ini
kita masuk ke dalam kabin ALS X Adi Prima ya. Ini sudah mulai dicopot semua untuk karpet yang lama, dan termasuk karet sponnya juga udah dicopot semua karena unit ini mau diganti karpet ya. Pastinya ganteng unit ini ya. Dan pastinya akan dipasang toilet dan smoking area. Kalau untuk backlightingnya ini kita bongkar ya, bahwasanya tripletnya sudah mulai hancur ya, makanya kita ganti semua kiri kanan. Yang ini tripletnya udah di mal ya sama Om Asep. Dan untuk deck yang kropos-kropos sudah ditambal semua ya. Ditambal semua ya. Ditambal semua. Termasuk yang depan ini juga sama ya. Intinya unit ini untuk deck yang body-body kropos sudah ditambal semua ya. Sebelum dipasang spon atau karet ati. Ini ya. Ini sudah kita tambal plasma termasuk yang pintu emergency exit ini juga ada ditambal semua. Ini cukup parah kemarin kroposnya, dan sudah ditambal termasuk untuk ruangan toilet ya. Ini sudah mulai ditambal plat dan akan segera naik toilet ya. Pastinya smoking area di sini. Dan untuk balkon atau kandang macan ini akan kita lebarin biar nyaman ya driver saat istirahat di kandang macan ini atau balkon, agar agak lebar karena toiletnya ini akan kita majuin ke depan sekitar 15 cm. Ini ada Om Ompong. Udah ngopi Om Ompong? Udah. Ya, udah mulai ditambal plat ya yang baru. Ya. Dan kaca samping ini udah mulai dicopot sama Om Aep. Om Aep, halo. Yang belakang dicopot juga, Om? Ini kaca yang X Surya Putra ya, yang kaca samping kiri udah dicopot sama Mang Aep ya. Dan untuk backlighting atau plafon atasnya ini udah dicat ya sama tim body repair MP76, dan sudah dikombinasi warna hitam ya untuk plafon atasnya. Dan intinya unit ini sudah rapi ya. Ini tampilan untuk backlighting plafon atas ya. Ini sudah dicat warna krem dan dikombinasi dengan warna hitam ya. Kalau di MP76 pastinya kalau untuk plafon atau lakop horizontal dan vertikalnya ini kita cat semua ya biar rapi lagi. Dan termasuk ini plafon backlighting atasnya juga sudah dikombinasi dengan warna hitam ya. Ini sudah mulai tampak rapi untuk tampilan interior dalam dari ALS Jetbus HDD 3 Plus Voyager. Cukup sekian video dari saya on progress 2 unit ALS model single glass dan double glass. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, dari sini maaf karena saya sendiri.
manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mator Sagalangkong. Selalu semangat untuk berkarya di Kota Hujan Bogor. ALS mantap. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.